Bitch di FG aja kayak lebih. Di mana aku ini? Tempat apa ini? Siapa yang mengirimku ke sini? Apakah ada orang di sini? Woi 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 woi. Yo 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 yo. Hah, suara siapa itu? Hah, ada orang ternyata. Halo semuanya. Hah, ada orang. Oh, siapa ini? Halo, perkenalkan nama aku Adam. Oh, kalau kamu siapa namanya? Oh, kalau aku Alok. Kamu siapa? Oh, namaku Hatai. Hayato maksudnya. Hatai, muka lu kayak tai. Bukan kok. Oh ya, kalian asli sini ya? Oh, bukan. Kami juga dikirim seseorang ke sini. Oh, berarti kita semua memang sengaja dikirim ke sini. Oh, sepertinya seperti itu. Oh, ya sudah, salam kenal ya. Oh iya, salam kenal. Iya, salam kenal. Ah, kok kamu ngomong saru sih? Iya nih. Aku kan namaku Bot. Ay, kamu bukan Ngen, tapi Bot. Sudahlah, biarkan. Yo, salam kenal ya, Tayo. Tayo, Hayato, woi. Oh iya, itu musuhnya. Ya sudah yuk, kita jalan-jalan. Ini mobil kalian kan? Oh, ini bukan mobil kami sih sebenarnya. Hah, siapa ini? Hey, kamu siapa? Iya nih, siapa nih? Halo, hai, salam kenal. Salam kenal. Kalian ngajak aku berantem, ah? Kalian yang ngirim aku ke sini ya? Bukanlah, kami juga dikirim seseorang ke sini. Perkenalkan, namaku Miguel. Oh, salam kenal Miguel, aku Hayato. Oh, salam kenal Hayato. Oh, kalau aku Alok. Kalau aku si Bot. Ya sudah, ayo kita naik mobil, kita jalan-jalan. Tempat apa ini sebenarnya? Iya nih, aku juga penasaran. Yaudah, yuk naik. Woi, tunggu. Woi, Miguel, ayo naik. Oh iya, 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 sorry, sorry. Ya sudah, ayo gas. Oke, oke. Oh iya, aku manggil kamu siapa nih? Bot atau Adam? Oh, panggilannya aku si Bot aja lah. Aku penamaku si Adam, tapi sering dipanggil Bot. Oh, pantes. Si Alok tadi bilang ngen. Ah, sudah, gak usah dibahas. Woi, apa ngomong-ngomongin aku? Dengar dong dia. Ya sudah, kita balik lagi. Berarti tempatnya cuma gitu doang. Sepertinya seperti itu. Oh, ya sudahlah, kita berhenti di sini aja. Oh, oke. Oke, sip. Yaudah, turun. Oke, aku turun. Oh ya, Bot, kamu aslinya dari mana, Bot? Oh, aku dari Purgatory. Oh, kau dari Purgatory, sama dong. Iya nih, tapi karena udah dihapuskan, jadinya aku pindah. Hah? Pindah? Pindah gimana? Ya, aku nggak punya tempat tinggal lah. Woi, berhenti woi. Kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Ngobrolin apa sih? Sebenarnya kalian semua dari mana? Kalau si Bot, dia sama seperti aku, dari Purgatory juga. Oh, kalau aku sih dari New York. Hah? Dari mana? Dari New York, Amerika. Wanjay, kau berarti orang kaya dong? Enggak juga sih. Ya sudah, ayo kita ke Bermuda. Kau yakin Hayato ada kos-kosan di sekitar sini? Oh, aku lihat. Hah? Lihat apaan? Wah, ini sih keren banget. Hey, kau ngapain ke situ? Gak boleh masuk, anjir. Kenapa emangnya? Lah, kau emang punya duit. Asal masuk-masuk aja. Emang kau mau bayar pakai daun? Enggak sih. Mati aku kalau bayar pakai daun. Ya sudah. Yuk kita masuk yuk. Oi, itu siapa tuh? Hah, sudahlah, biarin aja. Mungkin dia orang di sini juga. Oh, oke. Yaudah, yuk kita masuk yuk. Ya sudah, ayo kita masuk, Lok. Ya sudah, ayo sambil kita tanya harganya berapa. Ya sudah, woy, ayo masuk. Ya sudah, ayo.
Oke, aku duluan. Oh, tidak bisa. Aku mau rebahan. Oi, kau nggak sopan banget lah. Bodoh amat. Eh, kau ngapain di situ? Itu kan bukan kasur, itu sofa kambing. Ah, tai lah. Ayo. Woi, ini beneran kos-kosan, tapi kok nggak ada pintu ya? Jadi kalau maling masuk gimana? Ah, sudahlah, biarin. Yaudah, pilih kasur masing-masing. Aku di sini. Woi, ini tempatku lah. Minggirlah, ngalahlah. Ah, tai lah. Woi, ini tempatku anjir. Kamu sana. Tai kalian semua ya. Udah sih, soal tempat tidur aja rebutan loh. Udah, istirahat. Kalian semua pasti capek kan? Wah, iya nih, aku capek banget. Seharian jatuh dari langit. Anjay, seharian. Tapi setidaknya kita udah mendapatkan kos-kosan ya kan? Kita udah gak capek-capek nyari kos-kosan. Wah, yang kamu katakan benar juga. Ya sudah. Oi, Miguel. Apa sih manggil-manggil capek lo? Kamu belum mau tidur kan? Ini Alok ngapa sih? Iya nih, Alok kenapa? Udah, biarin. Sepertinya dia udah tidur. Ya udahlah, karena Alok udah tidur duluan, kita semua juga ikut tidur yuk. Capek nih badan. Oh ya sudah, aku mau tidur. Ya sudah, selamat tidur. Oke, aku juga mau tidur. Selamat tidur Hayato. Oke, semoga mimpi mantap-mantap kalian semua. Anjay, mantap-mantap. Apaan tuh? Ya, kalau kau umur 14 tahun pasti kau ngerti. Ah, bodoh lah. Ya sudah, selamat tidur. Oke, selamat tidur juga. Ah, lapar sekali. Hey, ada yang mau nemenin aku ke bawah nggak? Ambil makanan. Hah? Makanan? Iya, yuk kita makan di bawah yuk. Iya, yaudah, ayo. Woi, aku ikut woi. Hah? Siapa yang ngomong? Akulah. Anjir, kau bangun soal makanan ya? Iyalah, aku juga lapar kambing, aku belum makan. Ya sudah, ayo cepet. Siapa yang malam-malam suka lapar? Komen di bawah ya. Woi, ini nih, ada makanan nih. Wah, mana cepet. Nih. Asik, aku dapat makanan. Nyam. Wah, akhirnya kita kenyang. Ya sudah, ayo kita tidur kembali. Ya sudah, ayo. Wah, udah pagi ternyata. Halo semuanya, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo Tanya, selamat pagi. Wih, Miguel, bangun Miguel, udah pagi. Iya nih, Miguel, bangun. Apa sih? Woi, ini nutup pintu siapa ini? Ah, udahlah. Woi, lihat woi, ada cewek cantik woi. Oh, itu Mbak Sri. Mbak Sri, I love you. Ah, gila, damage-nya kena banget. Oh, iya itu Mbak Sri. Aku pernah lihat di konten Wolfra kalau nggak salah. Iya, aku suka sama dia. Oh, aku juga suka sama dia. Apa sih kalian nih, suka-suka? Ah, aku mah nggak ngerti soal cinta-cinta. Oh ya sudah, karena hari ini kita mulai berteman, kita berjanji, kita akan menjadi pro suatu saat. Oke, aku akan jadi pro. Aku juga. Halo semuanya. Halo. Oke, mulai hari ini kita akan berperang. Dan semoga kita di setiap peperangan kita menang. Oke. Dan karena kita mulai dari nol, semoga kita suatu saat menjadi pro player. Oh, akan kubantai semuanya kalau aku udah pro. Oke, gas. Oke. Wah, guys, kita benar-benar masuk ke dalam game. Dan BTW, ini adalah game pertama kali kita mabar. Iya, kau benar. Dan semoga kita menang di game pertama kali kita mabar ini. Udahlah, ayo serang. Ayo serang. Aku maju paling depan. Hati-hati Miguel. Tolong cu. Aku juga tolong woy. Hah? Ada peran kalian semua. Aku tidak mengerti bagaimana cara menembak. Ayo bot, lebih cepat lagi mengendarai motornya. Aku tidak sabar ingin berlatih. Aku tidak ingin kalah lagi. Oke, sabar. Kita parkir dulu. Oke.
Baiklah semuanya, sini, ada yang ingin aku bicarakan. Apa on? Iya nih, apaan? Begini, karena kita mulai kemarin berteman dan kita sudah menjadi teman mabar, aku ingin di setiap pertarungan kita harus menang. Aku tidak ingin kita kalah lagi seperti sebelum-sebelumnya. Iya, kita selalu kalah karena kita adalah 4 orang yang noob. Ya sudah, kita harus berlatih lebih giat lagi. Ayo kita berlatih. Ayo. Baiklah, untuk latihan pertama kita latihan tiarap, yaitu latihan fisik. Oke, bersedia? Siap? Mulai. Aku pasti menang. Aku jalan aja loh. Hei, aku terbang. Iya nih, aku juga terbang. Sepertinya ada yang aneh di tempat latihan ini. Woi, lihat, aku terbang nih. Aku tidak menyentuh tanah. Wah, hebat sekali kamu, Alok. Enak kan terbang? Aku juga terbang nih. Janganlah terbang-terbang. Kalau kalian terbang sama aja kalian gak latihan fisik. Nah, bener tuh apa yang dikatakan si bot. Kalau kalian terbang kalian sama aja gak latihan fisik. Wah, itu siapa sih? Hah? Siapa-siapa? Itu. Yang mana sih? Oi, gak usah ganggu ngapa. Udah, jangan dihiraukan. Sudah, ayo kita latihan fisik ulang. Buat kalian bertiga, kalian tiarap ulang ya. Okelah, aku pasti semangat. Aku tidak pernah patah semangat. Boleh buat bocot lo kongin. Udah. Ayo tiarap lagi. Aku akan melihat kalian. Oke. Ayo. Ya sudah, kalian mulai dari sini. Nanti aku akan ikut di ronde kedua. Okelah, yuk, gas. Satu, tiga, gas. Aku pasti menang. Aku tidak akan kalah dari kolok. Lah, si bot kenok. Ya, bot kecapean. Ya, hahaha. Si bot gampang banget capek. Iya nih, masa kalah. Bot, kau ini apa-apaan lah, lemah banget fisik kau. Iya nih, tadi latihan paling semangat. Ya sudah, yuk kita pulang. Yuk. Woi, tunggu aku, woi. Aku juga mau naik motor, woi. Ayo, bot, kejar kami. Ayo, kejar. Tunggu, woi. Aku juga mau naik motor. Capek. Halo guys, wah kalian semua sudah jadi pro player ya. Iya nih, pasti itu. Uyo, bentar, aku invite si bot nih, dia pasti juga udah jadi pro player. Ya sudah, mana dia? Halo guys, iya, yeah. Dia masih jadi bot dong. Iya nih, sudahlah, gas. Tidak sia-sia latihanku selama ini. Guys, sini. Oh iya. Tunggu. Yo, tunggu. Ada apa sih Hayato? Gini, semenjak kita latihan, kita jadi gampang menang kan sekarang. Aku aja udah kill 5 loh. Iya, kamu buat, kamu ngekill enggak? Iya, buat, kamu ngekill enggak? Enggak. Iya, si bot nggak ngekill, nggak ada peningkatan. Iya nih, ngekill aja 0. Lah aku udah kill 10 loh. Aku aja udah kill 2. Kasian sekali kau bot. Iya, aku kenapa ya nggak bisa ngekill? Ya karena kau bot. Iya, karena kau bot. Kau kan noob, nggak pernah jadi pro player, nggak ada yang suka sama kau, nggak terkenal. Iya. Yaudah, sini, biar kau terkenal, kami foto kau. Krik. Oh iya, kita foto bareng-bareng aja, biar si bot terkenal. Cekrek. Wah, makasih ya kalian semua. Bot, tadi kami cuma pura-pura jadi orang baik. Iya.
Tolong, tolong, woi woi, tolong tolong, revive revive. Nggak bisa. Aku harus ningkatin kadiku nih. Iya. Nanti kadiku turun lagi. Wah, Hatayo, kamu nggak apa-apa? Hah, bot? Kenapa kau menolongku, bot? Setelah semua yang aku lakukan. Bot, terima kasih. Hah, kok tidak apa-apa kan Hayato? Kenapa bot? Kenapa? Sudah, kita menangkan dulu ini. Ayo. Baiklah bot. Dam. Iya, Dam, bot. Hah, ada apa guys? Aku kesini ingin meminta maaf mengajak teman-temanku. Hah, minta maaf? Iya. Udahlah, kalian gak usah minta maaf, santuy aja kali. Tapi Dam, aku benar-benar ingin minta maaf karena kami selalu mabar dengan kau, selalu menertawakan kau dan selalu menghina kau karena kau gak GG mainnya. Oh, ya udah santuy aja. Karena dalam setiap mabar, gak peduli teman mabar kau mau GG mau enggak, yang penting kalau dia mabar, open mic, komunikasinya bagus, itu udah bagus sih. Yang kau katakan benar. Aku sih nggak mikirin KD, karena kalau mabar aku mikirin keselamatan temanku, karena permainan ini untuk bermain bersama, bukan bermain sendirian. Iya, kau tidak seperti mereka, Dam. Kau ngomong apa, Lok? Enggak. Ya udah, aku maafin kalian. Intinya kalau aku masuk room kalian jangan pernah di-kick ya, guys. Karena aku juga manusia. Kalau aku noob ya maafin karena aku lagi belajar. Harusnya kalian membimbing aku. Nah oke guys, mungkin itu aja video kali ini. Pesan apa yang kalian dapatkan setelah menonton video ini? Jangan lupa komentar di bawah ya. Menurut aku sih, buat apa KD tinggi kalau mikirin diri sendiri. Mama.